Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Kita hari ini dengan nak buat apa? Hari ini adalah hari pertama kita akan menjalankan sebuah telemovie yang bertajuk Rashidah untuk Salam SD. Ini tengah tunggu technical department untuk set. Kebetulan hari ini kita terpaksa buat scene di luar dulu. Dia melibatkan scene yang agak besar juga. So, pagi-pagi ni mungkin mood yang tengah baru ni, elok kita buat bawa-bawa ni tu lah. Bawa-bawa ringan kita buat kat dalam je. Hai, Zaki, hari ni buat apa? Hari ni kita shoot telemovie Rashidah. First day. Zaki gugup, first day. Perkara biasa. Fun. Tak apa, tak. Saya ada Okay, alright. Hi, morning. First day. Kita nak buat apa ni? Kita nak masak-masak ni tempat. Nah, masak. Masak. Merah ikut kita. First day. Apa? Rashidah. Alright. Dia dah sakit hati. Dia dah sakit kan? Siapa sakit ke hati Cik Wan? Cik Mak buat apa ke Cik Wan ni? Oh, aku bagi kau ni kat aku Cik Wan. Doli. Hai. Hai, Buda. Doli, bagi tahu hari ni kita buat apa? Oh, kita buat apa? Kita buat apa sih hari ni? Kita shooting. Shooting? Shooting kita telly. Kita buat movie. Ini kah? Di kat. Eh, salah. Rashidah. Rashidah. Oh, Rashidah. Sekejap. Biar penonton yang tahu. Penonton dah dengar bapak tu dekat tu. Okey. Yang ini tak jadi. Sebab first time pun dia dekat tak tahu lah. Tak tahu.
Ayah Cik Wan. Tolong masukkan dalam video tu. Video Cik Wan datang kat aku tau. Cik Wan. Ayuh, shoot untuk telemovie Rashid Rashidah. Hana memegang watak Ida. Okay, Ida ni seorang anak angkat kepada Mak Long dan Pak Long. Dia seorang anak yang baik, seorang yang taat. Jadi kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang kena dan wajib tengok telemovie ni, okey? Okay, macam mana syuting? Okay, alhamdulillah. Lagi apa-apa ya? Last day, baik. So far, alhamdulillah. Seronok. Team power, team pun santai. Director Sempoi. Nama Sempoi habis lah dia kat sini. So, siapa yang tak kenal Abang Cik Mak Nu. Bekerja dengan dia memang terbaik. Alhamdulillah segalanya berjalan dengan lancar. And kemungkinan juga disebabkan artisnya bagus, timnya bagus, teknikalnya bagus. Jadi segala benda tu berjalan dengan cepat. Dan bagi saya, saya rasa ini kot kali pertama yang saya syuting cepat juga lah kira. Kalau nak habiskan 5-16 scene atau 20 scene yang tak pernah saya buat sebelum ni. Biasanya kalau untuk movie ni 10-12 scene. Tapi because team tu bagus, dia atur segala benda tu dengan teratur. Jadi segala bendanya tak berapa ada masalah. Mungkin sebelum ini kita buat, kalau kata apa kita tak ada teamwork, kita bekerja, dan itu yang akan berlaku kelewatan. Kadang-kadang ada masa kita agak-agak startnya lewat. Tapi when kita start masuk set, kita move very fast. Thank you for AI dah. Datuk AI dah. So lepas ni, you aturkan job ke apa benda dah. Jadi senang I aturkan untuk setahun. Episode. Film bila kita nak buat film? Kita go for comedy. Right. Thank you. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment dan share video ni. Jangan lupa subscribe. Yang penting lah. Okay. Kalau nak tengok Rashid Rashidah, nantikan di Salam HD.